Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Syodiqil Aziz. Selamat datang wahai sahabat yang dirahmati Allah. Saya doakan semoga kita diberkahi keselamatan dunia dan akhirat. Awan-awan emas melingkari istana surgawi, menerangi ruang megah di mana para malaikat berkumpul. Cahaya ilahi memenuhi ruangan, memberikan aura kedamaian yang tak tergoyahkan. Namun di antara kerumunan malaikat, terjadi diskusi yang menggelora. Tak bisa kusangka, manusia begitu mudahnya jatuh dalam dosa, ujar malaikat Jibril dengan wajah yang tampak prihatin. Malaikat Mikail menambahkan, benar, Allah telah memberikan begitu banyak kenikmatan dan petunjuk, namun mereka seringkali melupakannya. Dari sudut ruangan, Harut dan Marut saling berbisik. Dengan wajah penuh keyakinan Harut berkata, aku yakin, jika kita berada di posisi mereka, kita takkan pernah melakukan kesalahan seperti itu. Marut mengangguk, benar, kita tak akan tergoda oleh hawa nafsu dunia, kita akan tetap setia pada Allah. Malaikat Israfil yang mendengar pembicaraan mereka menantang, apakah kalian benar-benar yakin akan hal itu? Manusia diberi pilihan, dan itulah yang membuat mereka spesial. Harut dengan cepat menjawab, kami yakin, kita adalah makhluk yang lebih mulia, dan kami tak akan tergoda. Di tengah perdebatan mereka, tiba-tiba, suara mendung yang dalam dan penuh otoritas, menggema di seluruh ruangan. Jika kalian begitu yakin dengan kata-kata kalian, maka aku akan memberikan kesempatan kepada kalian berdua untuk merasakan kehidupan sebagai manusia. Ternyata itu adalah suara Allah berbicara. Sejenak, diam dan sunyi memenuhi ruangan. Semua malaikat menatap Harut dan Marut dengan penuh harap. Suara Allah melanjutkan, tapi ingatlah, dengan hawa nafsu, kalian akan diberikan pula kebebasan untuk memilih. Dan dengan kebebasan itu, datanglah tanggung jawab atas setiap pilihan yang kalian buat. Marut menelan ludah, tampak ragu sejenak, namun Harut, dengan keyakinannya menjawab, kami siap ya Allah. Kami akan membuktikan bahwa kami mampu menjalani kehidupan tanpa dosa. Dengan suara lembut namun penuh kekuatan Allah berkata, maka, biarlah kehendakku menjadi nyata. Dalam sekejap, dua malaikat itu lenyap dari aula surgawi, turun ke dunia dengan bentuk manusia, tak sadar bahwa ujian terbesar dalam kehidupan mereka baru saja dimulai. Harut dan Marut terbangun di pinggiran sebuah kota kuno Babilonia. Mereka dikelilingi oleh bangunan-bangunan batu dengan patung-patung yang megah. Keduanya menatap tubuh manusia mereka dengan rasa heran, merasakan detak jantung, hembusan napas, dan sensasi hangatnya sinar matahari di kulit mereka. Ini terasa aneh, gumam Marut sambil menatap tangannya, kulit, rambut, dan nafas, semua ini begitu nyata. Harut mengangguk, namun kita harus ingat, kita di sini untuk membuktikan bahwa kita bisa menjalani kehidupan tanpa dosa. Kita harus tetap kuat. Mereka berjalan menuju pasar kota, terpesona dengan keramaian manusia. Orang berdagang, anak-anak berlari-larian, dan aroma makanan mengisi udara. Seorang pedagang buah menawarkan apel segar kepada Harut, coba tuan, ini buah termanis di Babilonia. Harut mengambil satu dan mencicipinya. Sensasi rasa yang belum pernah dia alami sebelumnya, segera memenuhi mulutnya. Dia tersenyum pada pedagang tersebut, terima kasih, ini sungguh lezat. Marut yang terpesona dengan warna-warna pakaian yang dijual berkata, semua ini begitu menakjubkan, indera kita begitu hidup. Tapi kita harus waspada, kita di sini untuk suatu tujuan. Harut mengangguk, namun matanya tertuju pada seorang wanita yang berdiri di seberang pasar. Wanita itu memiliki rambut hitam panjang yang berkilau, mata almond yang menawan, dan kulit putih bersih. Itu adalah Zahra. Tanpa sadar, Harut menarik Marut mendekatinya. Siapa dia? Tanya Harut, terpesona. Marut menatap wanita tersebut, dan merasa hal yang sama. Entahlah, tapi ada sesuatu tentangnya yang menarik perhatian kita. Zahra yang seakan merasakan tatapan mereka, menoleh dan tersenyum, dengan matahari pagi menerangi wajahnya dengan sempurna. Selamat pagi tuan-tuan, apakah kalian baru di kota ini? Harut berusaha merangkai kata-kata, ya, kami, baru tiba. Nama saya Harut dan ini Marut. Zahra tersenyum lembut, senang bertemu dengan kalian, saya Zahra. Jika kalian membutuhkan panduan di kota ini, saya dengan senang hati membantu. Keduanya menatapnya, terpesona, tanpa menyadari bahwa perjalanan ujian mereka baru saja dimulai dengan pertemuan ini. Zahra membawa Harut dan Marut menjelajahi kota Babilonia.
Mereka melihat Sungai Efrat yang mengalir tenang, menaiki menara Babel yang megah, dan mengunjungi kuil-kuil yang indah. Dengan setiap langkah, Harut dan Marut semakin terpesona oleh keindahan kota dan kehadiran Zahra. Suatu sore, ketika matahari mulai terbenam dan langit berwarna jingga, mereka bertiga duduk di tepi sungai, menikmati keindahan alam. Marut, sambil memainkan air sungai dengan jemarinya berkata, "Babilonia benar-benar kota yang menakjubkan. Terima kasih Zahra, kamu telah menemani kami." Zahra tersenyum, "Tak ada yang perlu diberi terima kasih, aku menikmati waktu bersama kalian." Harut yang sejak awal tampak terdiam akhirnya berbicara, "Zahra, mengapa kau begitu baik kepada kami? Kami asing di sini, dan kau tak punya alasan untuk membantu." Zahra menoleh ke Harut, matanya bersinar dengan kehangatan, "Ada sesuatu di dalam diri kalian yang berbeda. Seolah-olah kalian datang dari dunia lain, dan aku merasa terhubung dengan kalian." Marut merasakan desakan di dadanya, sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini yang dinamakan perasaan cinta manusia? Harut sambil menatap mata Zahra berbisik, "Kami memang berbeda. Kami datang dari tempat yang jauh lebih tinggi dari Menara Babel. Namun sekarang, aku merasa terikat dengan dunia ini, terutama dengan wahai Zahra yang cantik." Zahra tampak terkejut namun tersenyum malu, "Aku juga merasa ada ikatan antara kita Harut, sesuatu yang sulit dijelaskan." Marut merasa terpinggirkan dan bingung, dengan emosi baru yang mengalir dalam dirinya berdiri, "Maafkan aku perlu waktu sejenak untuk diri sendiri." Harut dan Zahra menatap Marut pergi, kemudian kembali saling menatap. Keduanya merasakan getaran di antara mereka, suatu perasaan yang kuat dan memabukkan. Harut lupa pada misi dan tujuan mereka di bumi, dan meraih tangan Zahra. Ketika malam mulai memeluk kota Babilonia, dua hati mulai terikat, dan sebuah ujian sebenarnya baru saja dimulai. Malam di Babilonia diterangi oleh ribuan bintang di langit. Lampu minyak berpendar dari setiap rumah dan jalanan, memberikan suasana yang hangat dan romantis. Harut, Marut, dan Zahra menemukan diri mereka di sebuah taman yang dikelilingi oleh pohon kurma dan kolam kecil yang airnya berkilauan. Suara air mancur dan gemerincing air menciptakan latar belakang musik yang menenangkan. Marut yang sejak awal tampak tidak nyaman dengan kedekatan Harut dan Zahra duduk di tepi kolam, membiarkan pikirannya melayang. Dia merasa tercabik antara keinginan untuk melindungi Harut dan hasrat pribadinya terhadap Zahra. Dia belum pernah merasakan konflik emosi seperti ini sebelumnya. Harut dan Zahra duduk di bawah pohon kurma, berbicara dengan suara pelan. Mereka saling berbagi cerita tentang kehidupan mereka, dan dengan setiap kata yang terucap, jarak di antara mereka semakin dekat, hingga menempel satu sama lain. Pada titik tertentu, tangan mereka saling berpegangan, dan tanpa mereka sadari, wajah mereka semakin mendekat. Bibir mereka bertemu dalam ciuman yang lembut penuh gairah. Marut yang melihat semuanya dari kejauhan, merasa hatinya tercabik. Rasa cemburu, marah, dan kehilangan menguasai dirinya. Tanpa berpikir panjang, dia berjalan mendekat dan menarik Zahra dari pelukan Harut. "Bagaimana kau bisa Harut?" teriak Marut dengan mata yang memerah. Sebelum Marut bisa menjawab, Zahra segera mencium Marut dengan penuh hasrat, seakan-akan ingin melupakan segalanya. Marut pun ikut terbuai dengan ciuman Zahra yang pandai memainkan lidah. Ketiga entitas yang berbeda itu kemudian terlibat dalam tarian gairah yang melampaui akal dan pikiran. Mereka lupa akan tujuan, misi, dan tanggung jawab mereka. Semua yang ada saat ini hanyalah keinginan dan hasrat seksual yang menguasai. Mereka bertiga pun larut dalam pergumulan nikmat namun terlarang, bahkan bagi manusia sekalipun. Ketika fajar mulai menyingsing, ketiganya terbaring lelah di tepi kolam, merenung pada apa yang baru saja mereka lakukan. Realisasi akan dosa mereka mulai menyentuh hati dan pikiran mereka. Harut bangkit dan menatap Marut, "Apa yang telah kita lakukan?" Marut dengan mata yang berair menjawab, "Kita telah berzina dengan dunia ini Harut, kita telah lupa siapa kita sebenarnya." Zahra merasa bersalah dan bingung berkata, "Maafkan aku tidak seharusnya membiarkan ini terjadi." Harut memeluknya, "Ini bukan salahmu semata Zahra, kita semua memiliki bagian dalam dosa ini." Marut menambahkan, "Kini kita harus menerima konsekuensinya, apapun itu." Seiring berjalannya hari, Harut dan Marut mencoba mencari jalan untuk bertaubat. Mereka berdoa dan memohon ampunan atas dosa mereka, berharap dapat kembali ke kedudukan semula sebagai malaikat. Mereka pergi ke masjid terdekat, mendengarkan khutbah yang diberikan oleh imam,
dan merenungkan setiap kata yang diucapkan. Mereka merasa kedamaian sejenak, merasa terhubung kembali dengan kehendak ilahi. Namun ketika malam tiba, Zahra muncul kembali. Ternyata, Zahra ketagihan berhubungan intim dengan mereka berdua. Kali ini, dengan pakaian yang lebih menantang, dan wajah yang memancarkan pesona yang sulit ditolak. Dia datang dengan senyum menggoda, dan suara yang memikat. "Harut, Marut," panggilnya dengan suara lembut, "mengapa kalian menjauh dariku? Bukankah kita telah berbagi sesuatu yang istimewa?" Harut menatap ke bawah, mencoba menghindari tatapan mata Zahra. "Kami berusaha bertaubat, Zahra. Kami tahu apa yang telah kami lakukan salah." Namun Zahra mendekati Marut, menyentuh wajahnya dengan lembut. "Apakah perasaanmu terhadapku juga salah? Apakah semua yang kita alami bersama hanya semu saja?" Marut terpaku, dan kembali terpesona oleh godaan Zahra. Dia merasa perasaan yang sama, namun lebih kuat daripada malam sebelumnya. Zahra mendekat, bibirnya hampir menyentuh telinga Marut dan berbisik dengan suara mendesah, "Bukankah kita bisa menikmati saat-saat ini tanpa rasa bersalah? Hanya kita berdua, seperti malam kemarin." Tanpa sadar, Marut menyerah pada godaan Zahra. Mereka kembali terikat dalam pelukan dan ciuman yang penuh gairah. Harut, meski awalnya berusaha menentang, akhirnya juga terbuai oleh pesona Zahra. Harut bergabung bersama mereka, memutuskan bahwa nafsu ini harus segera dituntaskan. Mereka kembali ke taman yang sama, tempat mereka pertama kali berzina, dan mengulangi perbuatan dosa mereka. Ketika fajar menyingsing, Harut dan Marut terbangun dengan rasa bersalah yang lebih mendalam. Mereka menyadari bahwa godaan dunia ini, terutama dalam bentuk Zahra, lebih kuat daripada yang mereka bayangkan. Zahra dengan mata berair berbicara, "Aku tahu aku salah. Tapi bercinta dengan kalian begitu dahsyat." Harut menatapnya dengan mata yang penuh air mata, "Karena kita semua, meskipun berbeda, memiliki kelemahan. Dan saat ini, kelemahan kita sama." Tak lama setelah fajar, sebuah cahaya terang muncul di atas langit Babilonia. Sebuah sosok malaikat dengan sayap putih bersinar turun dari langit. Itu adalah Jibril, malaikat yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan pesan dan wahyu. Ketiganya, Harut, Marut, dan Zahra, mengangkat wajah mereka, tertegun oleh kehadiran Jibril yang megah. Wajah Jibril yang tenang dan penuh otoritas, memberi kesan mendalam kepada mereka. "Harut, Marut, apa yang telah kalian lakukan?" suara Jibril bergema di udara. Harut dan Marut tak bisa menjawab. Mereka menundukkan kepala, merasa malu dan bersalah. Jibril melanjutkan, "Allah telah memberi kalian kesempatan untuk mengalami dunia manusia, untuk memahami cobaan dan tantangan yang dihadapi manusia. Namun, kalian telah menyalahgunakan kesempatan ini." Harut Marut kembali berubah menjadi wujud malaikat, dan Zahra pun terkejut melihatnya. Zahra baru tersadar bahwa selama ini ia telah mempermainkan malaikat, dan ia merasa sangat takut. Zahra dengan mata yang berair berkata, "Aku meminta maaf Jibril, aku telah menyesatkan mereka." Jibril menatapnya dengan kasih sayang, "Zahra, kamu adalah ujian bagi mereka. Tetapi keputusan untuk berbuat dosa adalah milik mereka." Dengan gerakan cepat, Jibril mencabut sayap Harut dan Marut. Kedua malaikat itu jatuh ke tanah, merasakan rasa sakit dan kehilangan yang mendalam. Jibril berkata, "Kalian memiliki pilihan sekarang. Pilihan pertama, menerima hukuman di akhirat, di mana azabnya akan sangat berat. Pilihan kedua, menerima hukuman di dunia ini, tetapi dengan penyesalan yang mendalam dan keinginan untuk memperbaiki diri, maka kalian akan kembali ke surga." Harut dan Marut saling bertatapan. Mereka tahu bahwa azab di akhirat akan jauh lebih berat daripada di dunia. Meskipun mereka takut akan hukuman dunia, mereka memutuskan untuk menghadapinya, agar bisa mendapatkan kesempatan kedua di surga. "Kami memilih hukuman di dunia," ucap Marut dengan suara yang patah. Harut menambahkan, "Kami berharap, dengan menerima hukuman di dunia ini, kami dapat memperbaiki kesalahan kami dan kembali ke surga." Jibril mengangguk, "Maka demikianlah keputusan kalian. Kalian akan dikurung dalam sumur di Babilonia dalam posisi telungkup hingga hari kiamat. Semoga dalam kesendirian dan penderitaan, kalian menemukan jalan kembali ke Allah." Seiring dengan kepergian Jibril, Harut dan Marut merasakan beratnya hukuman yang telah mereka pilih. Namun di dalam hati mereka ada harapan bahwa mereka akan kembali ke surga suatu hari nanti. Sejurus setelah Jibril pergi, Harut dan Marut merasakan sebuah kekuatan dahsyat yang menarik mereka.
Tanpa bisa melawan, kedua malaikat itu ditarik menuju sebuah sumur besar di tengah-tengah kota Babilonia. Sumur itu dikenal sebagai sumur terdalam di kota tersebut, dan banyak mitos mengerikan yang beredar mengenai misteri di dalamnya. Seakan-akan ada tangan tak kasat mata yang memegang mereka, Harut dan Marut tergantung di atas sumur. Mereka merasakan badai emosi yang berkecamuk dalam diri mereka, dari rasa takut, penyesalan, hingga harapan. Kedua malaikat itu akhirnya tergantung dalam posisi telungkup di sumur itu, dikelilingi oleh kegelapan dan kesunyian. Dari kejauhan, hanyalah suara gemericik air sumur, dan bisikan angin yang terdengar. Seiring berjalannya waktu, penduduk Babilonia mulai menyadari adanya keanehan pada sumur tersebut. Meskipun sumur itu sebelumnya dikenal sebagai sumber air yang melimpah, kini airnya tampak keruh dan tak bisa diminum. Tak hanya itu, pada malam hari, sering terdengar suara rintihan dan tangisan yang menyayat hati. Penduduk kota yang berani mendekati sumur pada malam hari mengatakan bahwa mereka melihat sosok-sosok dengan sayap yang terpotong, tergantung dalam posisi telungkup. Cerita ini dengan cepat menyebar dan menjadi legenda di kalangan warga Babilonia. Generasi demi generasi, cerita tentang Harut dan Marut terus diceritakan. Orang tua mengajarkan kepada anak-anak mereka tentang hikmah di balik kisah itu. Mereka diberitahu bahwa dunia ini penuh dengan godaan, dan meskipun seseorang mungkin memiliki niat baik, mereka harus selalu waspada terhadap godaan yang mungkin merusak hubungan mereka dengan Allah. Seorang ulama setempat, Imam Aziz, seringkali menyampaikan kisah ini dalam ceramahnya. Dia menekankan pentingnya taubat dan kesadaran akan kesalahan kita. Harut dan Marut adalah malaikat, kata Imam Aziz suatu kali, tetapi mereka tetap bisa tergoda oleh dunia. Bagaimana dengan kita? Kita harus selalu berdoa agar kita dilindungi dari godaan dan senantiasa dekat dengan Allah. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah like dan subscribe semoga masuk surga.